Hai teman-teman, sebelum mulai nonton, subscribe dulu ya dan jangan lupa nyalakan gambar lonceng untuk pemberitahuan video terbaru ya. Terima kasih. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Alsa. Di sini aku bersama sahabatku, namanya Dapanda. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Namaku Dapanda. Dapanda, sahabat Alsa. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Aku dan Alsa baik. Alhamdulillah. Kita berdua akan memperkenalkan beberapa nama binatang yang ada di sekitar kita. Ayo teman-teman, coba tebak ya. Binatang pertama, binatang ini suka berkokok di pagi hari, berkembang biak dengan cara bertelur. Dia juga berbulu. Hayo, apa namanya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dapanda, tahu nggak namanya apa? Aku tahu. Namanya ayam. Hore, benar sekali. Dapanda pinter. Ayo sekarang Dapanda yang ngasih soal berikutnya ya. Oke, Alsa. Binatang kedua. Binatang ini berbulu, berkembang biak juga, dengan bertelur, teman-teman. Tapi kaki binatang ini berselaput karena dia suka berenang di sungai. Kadang telurnya dibuat menjadi telur asin. Ada yang tahu namanya apa? Sebentar dah Panda. Itu makanan kesukaan Alsa, telur asin. Bebek bukan namanya? Ya, benar sekali Alsa. Hore. Satu lagi. Aku punya binatang satu lagi ya. Binatang ini besar sekali. Makannya rumput. Dia bersuara mo. Apa coba? Kambing. Salah. Coba lagi. Apa ya? Oh iya, sapi ya. Yeay, kamu paling benar. Asik, aku benar. Hore, kita hari ini belajar tiga nama binatang ya teman-teman. Yang pertama binatang ayam, yang kedua bebek, dan yang ketiga sapi. Senang sekali teman-teman. Besok kita belajar lagi ya dengan mengenal binatang-binatang yang lain. Selamat belajar. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dah. Da.